Strike. Oke. Okay. Oh, cik bang. Strike. Oke. Strike sobat. Oke, strike. 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 Wih. Pate. Mantap. Strike. Pak Kapten. Mantap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore sahabatku, saudara semuanya. Apa kabar kalian? Semoga kalian semuanya senantiasa dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini mancing lagi sahabatku. Sekarang sore sekitar jam 3 sore, saya sudah di pelabuhan ujung dari Sabangru ya. Lebih tepatnya di Kelapa Kampit, Belitung, Kabupaten Belitung Timur. Provinsi Bangka Belitung, Indonesia. Tuh lengkap tuh. Oke, mau mancing lagi hari ini sama Bang Cakra dan Bang Dio, memakai perahu ini nanti ya, speednya Bang Cakra ya. Oke, okay. Itu dia Bang Cakra sedang apa namanya prepare ya. Saya juga akan meloading barang nanti masuk ke perahunya. Oke, sore ini angin baratan berhembus sekitar 17 km per jam, lumayan kencang ya. Mudah-mudahan masih aman lah kita tripnya hari ini. Oke, gimana keseruannya? Tetap pantuin video ini sampai selesai dan semoga banyak dapat strike ya, paten-paten pada kesempatan kali ini sobatku. Lanjut, kita jigging hari ini. Selamat sore, assalamualaikum Pak Kapten. Waalaikumsalam ya. Selamat sore ya. Lagi ngapain nih Pak Kapten ini? Bersih-bersih fishpender. Fishpender ya, oke. Ini buat kita trip nanti, toolsnya salah satunya harus pakai fishpender agar lebih paten lagi ya, peluang strike nya lebih besar kalau pakai fishpender pastinya ya. Oke, biar bisa lihat nanti spot-spotnya di bawah itu bagus apa enggak gitu. Oke, itu dia alasannya ya. Mantap, mudah-mudahan hari ini bagus ya Pak Kapten ya. Mudah-mudahan cuaca bagus ya, ikan makan, kita strike. Mantap. Oke, tinggal kita tunggu Bang Dio nanti. Lanjut. Ya. Oke, sobatku, saudaraku semuanya. Ini sudah tiba di spotnya ya. Pada kesempatan kali ini saya akan coba dengan teknik ultralight jigging menggunakan set tackle Iroli Orochi jorannya yang BC 26 lip. Untuk reel saya pakai Iroli Rastaban ya. Reel full metal body dari Iroli yang bisinya. Untuk umpan saya pakai micro jig yang 20 gram full git dari Senju plus asisnya. Kita akan coba di kedalaman 20 meter ini. Bismillah kita turunkan ya. Oke deh, kita cek kedalaman keadaan arus lautnya. Oke. Bismillah. Semoga ada cintanya sobatku di sore ini ya. Oke deh. Waduh, ini ke depan ini. Kayaknya ke sini nih posisinya ini ya. Oke. Mayano.
Strike. Oke. Strike sobat. Oke, strike. Iya. Strike pertama. Oke. Mantap. Alhamdulillah sudah direspon. Track pertama. Uich. Iya. Yeah. Oh, tupak, Bang. Hihi. Tupak. Oke, paten. Alhamdulillah. Sudah dapat respon. Paten ikan cermin ya. Tuh, blended dengan Iroli Rastaban dan Orochi. Micro jig 20 gram Senju yang full git, tipe full gitnya ini. Sobat tuh ya. Oke. Alhamdulillah paten. Oke, tak kumpulin. Satu koleksinya. Mudah-mudahan ada lagi. Maju-maju dulu. Oke. Baik. Kecil, Bang. Baik. Oke, lumayan tambahan. Ekor kuning, sobat. Jadilah. Tambahan strike ekor kuning. Hup, pindah ke sebelah sini. Alhamdulillah. Hah? Yo yo yo. Udah sore, yuk 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 yuk. Mual-mual, uish. Yuk, yuk, oh, udah lekat, Bang. Iya, kok. Uish, Bang Dio nih, strike nih, sobat. Paten, paten. Anu, itu udah punya berang. Coba, coba, itu. Ayo, sikat. Pas sawar ini. Pas sawar, kita mainin juga ini, sobat. Kerapu, Wih, lumayan lah. Wih, kerapu, anu itu. Kerapu batu, eh. Kerapu macan. Kayak kerapu macan itu, eh. Ayo, ayo, ayo. Paten itu. Oke, yo, 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 yo. Pasal ini saya warna gila. Warna begitu. Oke, Pak Kapten Cakra strike di belakang, sobat. Oh, dari sini aja lah. Kita kamera dari sini. Mantap. Strike, Pak Kapten. Nah, mantap. Sudah dikasih respon. Wih, mantap. Wih, kan cermin juga itu, sobat. Cermin lagi. Cermin, sobat. Waduh, paten itu ya. Iya, yeah, asik. Lumayan. Ukuran ultralight jigging, paten itu. Wih, lanjut, Bang. Ya, ukuran-ukuran UL target itu ya. Oke, saya coba juga. Yuk, yuk, yuk. Lagi. Oke, sobatku, saya coba ganti set tackle-nya dengan set ultralight. Ini Iroli Minerva ukuran 1000. Joranya saya pakai Orochi 26 lip ya. PS1 leader 25 lip. Untuk umpan nih saya pakai micro jig yang 30 gram Senju yang full git ya. Ya, kita akan coba dengan set tackle spinning ya yang ultralight. Ini saya pakai 30 gram karena keadaan arus lautnya udah agak lumayan kencang ya. Jadi berat jig itu menentukan kalau arus kencang kita ganti gitu jignya. Kalau arus udah tidak kencang atau kendur baru ganti ke micro jig yang lebih kecil gitu, sobat. Ya, oh lupa cek drag. Cek dragnya. Oke. Bismillah. Semoga ada cintanya. Nah, track. Track. Wih. Paten. Langsung track, langsung. Wih, keren. Rintik, Bre. Untik, Bang. Paten. Mantap, paten. Paten. Oke. Pak Kapten track lagi, sobatku.
cermin lagi sobat, alhamdulillah. Cermin lagi. Woi, gede oh, lumayan. Paten, micro jignya pakai apa tuh bang? Pakai Senju. Senju yang 20 ya. Abang pakai 20 gram ya. Paten bang. Paten. Paten. Amis. Ukuran size mama suka sobat. Ya, mama suka, papa suka, itu ya adik-adik juga suka itu. Rajin biasa tapi. Berintik bisa. Ah, srek. Ya, srek. Oke. Oh, kecil bang. Lumayan kerapu kayak ya. Iya. Lumayan lah. Oke, bujur timun. Ikan lauk, sobat. Alhamdulillah, paten. Oh, ukurannya bagus ini. Ukurannya bagus. Ah. Paten. Ah. Bagus ukurannya ini ya, paten. Alhamdulillah. Lanjut cari lagi. Ah, terus itu. Simpan lagi. Hah? Ah. Sikat, Bang. Ikan apa lagi itu? Apa lagi nih? Wih, cermin lagi, sobat. Wih, dapat lagi. Paten lagi. Paten. Mantap. Oh, ukuran-ukuran paten lagi ya. Ukuran table size. Table size itu, sobat.